Ini udah ready lagi ya. Maaf saya udah lama nggak upload karena ya ada chef-nya kesibukan lain. Jadi ini intake yang sebelumnya saya pernah beli Shopee. Yang intake bawaannya kan seperti ini. Nah, intake yang seperti ini kan bisa diganti dengan intake barbet. Nah, intake barbet kan bawaan yang dijual di pasaran itu ya, ya seperti ini ya. Dia harus diporting kalau mau enak, kalau nggak diporting itu nggak bakal ya, sebenarnya standar aja sih, seperti standar kayak gini. Jadi nggak ada beda, cuman bedanya kalau pakai intake yang kita beli tanpa diporting itu tenaganya ya nggak jauh berubah. Nah, untuk meningkatkan tenaga ada sistem porting atau korekan. Nah, karena bentuk ini perlu diporting, jadi saya inisiatif ya bikin yang udah jadi diporting. Tapi kalau mau ilmunya, mau porting boleh. Ini seperti ini bentuknya, boleh dilihat dekat. Nah, porting itu tujuannya untuk melancarkan aliran udara atau bahan bakar menuju tempat yang fokusnya. Kalau seperti ini bentuknya, itu dia banyak ketahan. Ini dia bentuknya dalamnya kotak. Nah, kelihatan ya. Seperti ini yang standarnya. Nah, kalau kita udah porting dengan ukuran yang pas, nanti udara itu makin lancar, makin mantap, makin padat. Kompresi juga makin padat nantinya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ready ya kalau yang mau pesen. Atau yang mau bikin sendiri ya, contohnya seperti ini. Bikin sendiri boleh, tapi jangan kelewatan gedenya. Terus perhatiin arah aliran bahan bakar dari karbon. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kelihatan bedanya ya. Tapi ini belum di ini. Kalau di depan sih kelihatan bedanya. Ini kan kalau pas kita porting ini harus dibuka dulu. Nanti setelah selesai baru kita pasang lagi itu. Jelas dia yang dia ini sempit aliran bakar itu pasti terganggu. Nah, nanti motor-motor yang ternyata saya bikin itu yang kencang-kencang itu, kadang saya mainin cuman porting di sini aja tenaganya langsung jos. Nah, itu nanti saya liatin berapa motor yang cuman di porting aja. Rahasianya baru saya kasih tahu kalau sebagian motor itu cuman saya porting di intake aja. Tapi ini kelihatan bedanya ya. Jadi ini yang standar seperti ini bawaan dari motor. Sebagian juga udah ada yang motor itu diganti sama ini, kalau motor itu apa dari showroomnya, dari tempat yang jualnya udah ada sebagiannya diganti seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi bawaan dari motornya itu sebenarnya seperti ini. Seperti ini dia. Nah, ini gampang bengkok ya. Kalau panas dia bengkok seperti ini. Kalau dia bengkok, udah pernah saya bikin videonya di video yang sebelumnya. Itu kalau dia bengkok itu motor susah banget nyala. Dan setelah kalaupun nyala juga dia ininya lubang ininya agak sempit. Lubang intake-nya ini sempit, agak sempit. Jadi kebanyakan pasti saya saranin motor yang susah nyala itu ganti dengan intake babet. Nah, ini seperti ini intake babet. Nah, intake babet ini bisa kita tambah tenaganya, bisa kita maksimalin dengan cara porting gitu. Kalau kita pasang aja sih bisa aja beli. Pas tinggal pasang. Ini tinggal pasang ke ini yang ininya dibuka, tinggal pasang aja ya. Ini karbu di sini. Nanti kan bisa ada contohnya ya.
Tapi untuk kan kadang oh tenaga motornya kurang atau nggak bisa RPM atasnya kurang. Nah, intake ini kelebihannya dia kalau kita ada porting itu RPM atasnya naik. Dan RPM atas itu nggak ngok, nggak gitu, nggak ngeden. Nah, atasnya. Itu kelebihan dari intake kalau udah kita porting. Karena intake-nya bentuknya seperti ini. Untuk apa ya? Bentuk dari yang dijual di pasaran itu seperti ini. Oke. Ini kalau mau pesan udah ready. Sebelumnya sebelah sudah udah ready, cuman tergantung karena orang via chatting. Nah, tapi nggak pernah saya bikin videonya. Ini saya kasih tahu videonya seperti ini. Ini gambar bentuknya. Oh ya, satu lagi untuk pemesanan itu rata-rata ready-nya Senin Selasa. Tapi bisa di chatting dulu sebelumnya dengan saya di via Shopee atau via WA. WA saya juga ada banyak nyebar ya. Nah, karena saya udah sih aktif lagi kerja. Jadi ngebengkel atau bikin video itu udah agak jarang. Jadi pemesanan atau pengiriman itu kalau ada yang pesan tuh bisanya cuman Senin sama Selasa atau hari tertentu kalau saya bisa, saya sempat ya mungkin saya ini. Karena saya bisa ngerjain ini sehari paling hari Senin itu saya bisa ngerjain paling banyak 5, paling banyak ya kadang cuma 3 saya udah mata saya udah nggak kuat ngerjainnya karena ini harus fokus ngerjain, kalau nggak fokus ya meleset. Jadi bisa pengiriman tuh Senin dan Selasa. Oke. Okay.